Orang tua saya sebelum menikah masing-masing membawa anak. Bapak membawa satu anak laki-laki. Mama membawa tiga anak perempuan. Setelah menikah punya anak kandung dua perempuan. Bapak sekarang sudah meninggal. Beliau punya sebidang tanah. Sekarang ini ingin dibagi atau dijual. Pertanyaan, satu cowok dan tiga perempuan, bagaimana warisannya dengan saya ulangi pertanyaan, satu cowok dan tiga perempuan, bagian warisannya bagaimana dengan anak kandung setelah menikah dua anak tadi, karena mama masih hidup, Ustaz. Jadi ya, yang dapat warisan itu anaknya sendiri, bukan anak gawan. Bapaknya tadi nikah dengan wanita, sudah membawa anak berapa tadi? Satu laki-laki. Nah, bapaknya, wanitanya tadi loh. Wanita membawa anak? Tiga. Nah, itu kalau yang meninggal bapaknya, maka anak gawan dari ibu tadi tidak dapat warisan. Dari bapak yang meninggal tidak dapat warisan. Tapi bapak tadi nikah dengan ibu tadi punya anak dua, artinya dari pernikahan bapak dan ibu tadi mempunyai dua anak. Lah dua anak hasil pernikahan bapak dan ibu tadi itu yang mendapat warisan. Anak gawan tadi tidak dapat warisan. Yang dapat warisan istrinya yaitu ibu anak tadi, kemudian anak hasil pernikahan dengan ibu tadi. Terus yang ketiga, anak gawan bapak tadi dapat warisan karena yang mati bapaknya, maka anak gawan bapak tadi satu dapat warisan. Ya. Terus anak hasil pernikahan dua orang tadi dapat warisan. Anak gawan dari istri tidak dapat warisan dari bapak yang meninggal tadi, ya. Tidak dapat warisan. Ya. Kemudian istrinya, karena suaminya meninggal tadi, istrinya dapat warisan juga. Dan pembagiannya berapa? Nanti kamu baca surat An-Nisa ayat 11, 12. Nanti baca ulang-ulang di situ. Ya, An-Nisa ayat 11 dan 12. Di situ menerangkan tentang warisan. Jadi ibunya mendapat 1/8. Ya. Sisanya 7/8 kan? Dibagi 4 anak, laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan masing-masing dapat 1 bagian. Lah itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Nanti dibaca lagi, dibaca sendiri di rumah, diulang-ulang nanti kan paham.